Nantikan dirimu di depan kelas. Perhatikan kami, guru saya. Sebelum COVID menyerang, setiap minggunya banyak atlet para layang yang unjuk kebolehannya di langit desa Cibangkok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bersama teman saya, Kelan. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang desa Cibangkok. Di sini, di lapangan desa Cibangkok merupakan tempat pendaratan olahraga dirgantara, yaitu para layang. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Tapi setelah COVID-19 melanda, menyebabkan lokasi penerbangan para layang ditutup sementara karena penerbangan yang tidak bagi warga yang ingin terbang bersama atlet para layang bisa melakukan tandem dengan mendaftar ke panitia untuk mengatur jadwal terbangnya. Biayanya kurang lebih Rp500.000. Pada waktu 17 Agustus tahun lalu, Bapak Bupati beserta keluarganya berkesempatan menikmati pemandangan di desa Cibangkok. Harapannya, di masa yang akan datang, kegiatan para layang dapat berjalan kembali.